secara baik dari segi persyaratan pengalaman beliau sebagai pengurus DPD Provinsi Papua. Maupun ya insya Allah beliau juga mendapatkan dukungan dari para pengurus DPD Provinsi Kabupaten Kota se-Indonesia. Jabar dukung siapa, Pak Bahlil? Saya ingin tegaskan setelah saya berdiskusi dengan beliau, ya, beliau menyampaikan berbagai gagasan-gagasannya dan visi beliau untuk Partai Golkar, untuk membesarkan Partai Golkar, ya kami sudah menjatuhkan pilihan dan dukungannya kepada Pak Bahlil. 27 kabupaten kota di Jabar, termasuk diantaranya juga 27 kabupaten kota. Oke, sejauh Pak Bahlil. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar wicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.